Halo, kamu datang ikut saya. Kami dua mau ambil ini holly leaves untuk taruh di rumah. Itu kami dua punya kebiasaan atau rutin di minggu-minggu Christmas, menjelang Christmas, menjelang Natal. Better than the year before. Santa's crossing off every wish. Even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer and Vixen. Mama, yo, aku dingin saja. Merry Christmas. Hello, hari ini saya ada mau taruh holly di rumah. Jadi kita punya rutin di sini minggu kedua Desember saya taruh pohon Natal. Silakan lihat di punya video di sini kalau belum nonton. Jadi minggu kedua di bulan Desember kita dua pasang kita pohon Natal. Minggu akhir minggu kedua, sekarang hari Minggu masuk ke minggu ketiga, kami dua taruh pohon, kami dua taruh ini holly di dalam rumah. Jadi tadi kami dua pergi ambil holly, terus sekarang mau pasang di rumah. Oke, jadi saya cuma taruh saja di dalam pot begini, terus nanti saya hias-hias di dalam rumah begitu. Jadi terus di begitu, terus tadi kami singgah di apa supermarket, saya beli ini pine cones yang dikasih spray dengan gold pilox begitu. Jadi itu juga yang saya taruh di dalam hiasan holly. Jadi itu biasa mau bikin macam the wreath, is it wreath or wreath, Simon? Sorry. Wreath. Yang hiasan di pintu itu, yang digantung di pintu seperti begitu, tapi saya tidak sempat bikin di sini, jadi kita taruh di ini saja, taruh dalam pot saja. Jadi saya ada punya pot ini, gelas ini, kemudian saya tinggal taruh ini saja begitu. Jadi itu kami punya tradisi untuk hias rumah untuk Natal. Jadi karena barang ini ditunggu banyak sekali di sini,
pakai ini untuk hiasan. Begitu. Ini baduri-baduri dia. Tajam. Ini yang biasa kamu lihat di pohon kartu Natal tuh. Tuh, barang ini namanya holly. Ini bisa biasa saja, tidak rumit-rumit. Ini kebiasaan dari pagan ya. Pagan itu waktu sebelum ada agama Kristen di Inggris, itu sudah ada jadi tradisi bahwa mereka bawa tanaman hijau di dalam rumah. Itu makanya juga dengan pohon Natal seperti itu. Dan kenapa pohon Natal? Karena pohon ini kan pohon fir tree yang selalu hijau. Karena waktu musim dingin, pohon-pohon semua daun-daunnya semua rontok, gugur semua. Jadi cuma pohon ini saja yang tetap hijau. Jadi makanya itu dibawa di dalam rumah, simbol ke macam masih ada kehidupan seperti gitu. Jadi itu yang tradisinya seperti gitu. Jadi makanya sekarang jadi tradisi Christmas untuk Christmas tree seperti itu, dan seperti holly, taruh holly dalam rumah, taruh holly di gantungan di pintu seperti gitu. Itu semua dari seperti itu asalnya seperti begitu. Jadi itu dia yang begini-begini. Nanti saya cuma taruh di sebenarnya ini kita punya rak buku ini. Kamu lihat sepuluh rumahnya penuh dengan buku karena sampai tuanya dia paling suka baca. Dia suka baca, hampir semua ini dia suka baca. Jadi di otak itu macam komputer. Oke. Okay. Nah, saya punya kucing Adam, dia datang untuk investigasi. What do you want, Puss? Do you want to come here? Let's have a look. Hop here. Come on, one pass. Di tempat sembunyi itu di bawah situ sekarang. Di bawah Christmas tree. Oke, sekarang saya taruh satunya ini. Itu dia. Baru holly ini diterap. Walaupun dia terada air, kita tidak perlu taruh air dalam ini. Pas ini, dia tetap hijau begini, dia tetap segar begini. Oke, jadi itu dia satunya bunga holly untuk taruh di dalam rumah. Ini dia tabale-bale. Seru, bale dia baik-baik. Mungkin lihat dari sini-sini boleh. Ih, tapi ini nanti yang tabale-bale. Begitu. Seperti sini. Oh, jadinya seperti itu. Oke. Okay. Nanti bagus-bagus ini. Ini udah lihat. Ouch. Tajam, be careful, Puss. Kucing Adam bisa nggak datang investigasi? Huh? What do you think, Puss? This is called holly. Christmas time.
Oke, jadi begitu cerita dari sini di minggu yang terakhir dari minggu kedua di bulan Desember. Jadi itu kami dua punya kegiatan. Jadi minggu lalu, akhir pekan minggu lalu kita dua pasang pohon Natal. Ini akhir pekan yang ini kita dua pakai taruh tenu punya holly di dalam rumah seperti kebiasaan yang kita bikin. Dan minggu ke depan kita dua masih kerja. Nanti hari Jumat saya punya hari terakhir kerja tanggal 18 baru kita mulai bikin kue-kue kayak ini. Biasanya kita bikin gingerbread dan juga mince pie. Is it mince pie? You make them. Iya, yeah. Jadi mince pie dan semua untuk Christmas makan-makanan gitu, kue-kue kita bikin. Simon sudah bikin kue Christmas. Kue Natalnya. Jadi nanti dia akan hias. Are you going to decorate it next week? Or what? Your Christmas tree. Oh. Christmas cake. Yeah. Jadi akhir minggu depan tanggal 18 weekendnya itu baru kita dua akan bikin kue-kue dan segala macam. Jadi stay tuned supaya kamu lihat bisa sedikit lagi cerita tentang gingerbread. Saya akan bikin gingerbread biscuit. Gingerbread kamu juga bisa bikin kalau nonton. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan cerita kebiasaan apa yang kita buat di sini menjelang Natal. Dadah!